hidup mulia, berguna bagi sesama. Kalau kita pintar, kita bukan jelek-jeleki yang lain, kita bukan mengkritik yang lain, tapi kita menasihati yang lain. Kalau kita kaya, punya berkat, kita memberkati yang lain. Kalau kita terkenal, kita mengendorse yang lain. Nggak usah pakai tarif-tarifan atau ya tarif persahabatan. Bahkan ada saya pernah nggak pakai tarif. Jadi orang punya usaha dan kebetulan memang usahanya berguna, maka saya endorse, saya post di Instagram saya post di Facebook saya. Orang tanya, Pak Jarot, itu Bapak dibayar berapa sama dia? Saya hanya pengen memberikan kesaksian apa yang kami alami dan dia mendapat pelanggan lebih banyak karena saya lakukan. Saya merasa berguna keterkenalan saya, followers saya yang banyak membuat orang lain berhasil karena saya hanya pengen saja bahwa hidup ini saya berguna bagi sesama.